Sobat webinar Patelki yang berbahagia, mari kita berikan salam semangat untuk menyebarkan energi positif pagi ini. Salam Patelki! Yang kami hormati Ketua Umum DPP Patelki, Bapak N.S. Widodo, SPD, MKES. Yang kami hormati dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami, Bapak atna Permana, SKM, MBiomet, dan Bapak Dr. Miswar Fatah, M.Si. Dan yang kami banggakan sobat webinar Patelki di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di acara webinar Patelki tanggal 4 April 2020 dengan tema Laboratory Testing Related COVID-19 From Sampling to Post Analytic. Yang ditayangkan secara langsung dari Gedung Prodia Glitter Jakarta, Lantai 9 Jakarta Pusat. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk semua tenaga kesehatan, khususnya ATLM, dengan dedikasi tinggi dan keberanian, tetap mengemban tugas di garda depan dalam membantu menegakkan diagnosa COVID-19 apresiasi juga buat sobat webinar Patelki yang saat ini work from home karena kalian telah membantu memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga pandemi segera berlalu. Webinar pada pagi hari ini akan membahas tiga topik. Patelki program related to COVID-19 pandemics. The technique of using personal protective equipment in the laboratory for COVID-19 testing and sampling. Laboratory test related to COVID-19. Acara webinar ini nanti akan diakhiri oleh quiz online yang linknya dapat ditampilkan di sesi terakhir webinar. Adapun peserta yang berhak mendapatkan sertifikat dengan satu SKP patelgi adalah peserta yang sudah terdaftar online serta mengikuti kuis di sesi akhir webinar. Passing Grade: Kuis Jawaban Benar minimal 30%. Kurang lebih tiga jam ke depan, kita akan bergabung bersama di acara webinar ini yang akan dipandu oleh. Saudara Husna Abdul Aziz selaku host dan juga Saudara Johannes selaku co-host dan tentunya support dari Bapak Yanwar Amin Esa, SST MHK selaku publikasi kreatif. Sobat webinar yang kami banggakan, kita akan memasuki sesi ilmiah pertama dengan judul Patelki Programs Related to COVID-19 Pandemics. Dengan narasumber Bapak NS Widodo, SPD MKES. Pendidikan terakhir beliau S2 Biostatistik Terapan di UI Jakarta Ketua saat ini bertindak sebagai Ketua Umum DPP Patelki. Kami persilakan Bapak NS Widodo SPD MKES untuk menyampaikan materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama, saya ingin menyapa teman-teman ATM di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, selamat pagi Sumatera. Pulau Kalimantan, hai Kalimantan, pagi. Seluruh Pulau Jawa, apa kabar? Bali, Lombok, NTT, semua sehat. Seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Teman-teman sekalian, mari kita semangati diri kita sebelum mulai kegiatan ini dengan salam patelki, salam khasnya kita. Kita gemakan dari Aceh sampai dengan Papua. Tiga kali ya teman-teman ya. Salam patelki. Salam patelki. Salam patelki. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian, sudah sebulan kehidupan masyarakat Indonesia berubah dengan begitu drastis. Negara dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh virus corona. Penyebaran virus ini semakin merajalela. Tentu ini berimbas langsung kepada kehidupan kita profesi ATLM yang setiap hari berinteraksi dengan spesimen, berinteraksi langsung juga dengan pasien. Teman-teman sekalian, kami bisa ikut merasakan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman rasakan di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan persepsi saling support untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Melalui webinar ini, berbagai informasi akan kita mulai untuk bisa mensosialisasikan. ATLM ke seluruh wilayah Indonesia, di tengah masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, setelah negara dinyatakan dalam keadaan kedaruran karena pandemi COVID-19, maka Patelki juga melakukan upaya-upaya terkait dengan agenda-agenda agenda organisasi. Yang pertama terkait dengan rencana rakernas yang sudah direncanakan, yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman tuan rumah dari Sumatera Utara, oleh teman-teman panitia sejak setahun yang lalu, dan saat kemarin ini sudah sampai kepada persiapan teknis. Karena dampak dari pandemi corona, maka secara resmi DPP Patelki memohon maaf kepada semua stakeholder setelah berkoordinasi dengan pemuda, dengan dinas kesehatan, dan dengan semua pihak dalam persiapan Rakernas, maka secara resmi Rakernas 2020 di Sumatera Utara ditunda untuk sementara waktu, sampai batas waktu yang belum kita bisa tentukan bersama-sama. Tentu saja, ini akan kita upayakan bila mana kondisi sudah memungkinkan untuk itu. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu dan kita semua, 2020 tetap dapat kita laksanakan Rakernas. Bapak-Ibu sekalian, dengan semakin banyaknya penyebaran corona, khususnya di antara kita, para petugas kesehatan, maka DPP Patelki menyampaikan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh anggota Patelki, seluruh ATLM dimanapun berada, melalui DPW dan juga DPC masing-masing. Isinya adalah tentang himbauan terkait untuk bisa melakukan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran DPP Patelki, seluruh anggota dimohon untuk bisa berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 tentu sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, himbauan kami juga untuk menjaga suasana yang kondusif di tempat kerja masing-masing di tengah masyarakat dan bekerja dengan terus meningkatkan daya tahan tubuh, perilaku hidup bersih dan sehat, serta meluangkan waktu yang cukup untuk istirahat. Himpunan yang ketiga adalah supaya bersama-sama dengan pengurus patelki di semua tingkatan di DPW, DPP, dan juga DPC setiap anggota mau mengadvokasi kepada pimpinan unit kerja masing-masing, kepada fasiankes kes di tempat bekerja masing-masing, supaya bisa mencukupi APD yang terstandar, supaya bisa mencukupi tambahan suplemen gizi, supaya daya tahan tubuh ATLM meningkat. Yang keempat, mengingat bahwa ATLM selalu berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan spesimen, maka oleh sebab itu kami menghimbau melalui surat edaran ini bahwa setiap ATLM mohon untuk mengikuti pelatihan secara teknis yang terkait dengan penanganan Covid-19 karena profesi kita merupakan profesi yang sangat berisiko untuk terjadi penularan penyebaran Covid-19 melalui pekerjaan sehari-hari. Mengingat juga bahwa kompetensi pengambilan spesimen asuparing itu belum menjadi bagian dari standar kompetensi ATLM. Oleh karena itu, DPP Patelki menghimbau kepada seluruh anggota untuk mengikuti protokol-protokol yang ada dan juga mengikuti pelatihan teknis. Jangan sampai kita secara hukum nanti terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, surat penugasan klinis selama pandemi ketika ditugaskan itu dibutuhkan. Ini semuanya Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan perlindungan hukum bagi teman-teman ATLM. Selain daripada itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, DPP Patelki juga bersurat secara resmi kepada Kementerian Kesehatan, kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan jaminan keselamatan dan kesehatan para ATLM karena kita berada di garis depan di dalam pelayanan karena berinteraksi langsung dengan spesimen dari pasien dan juga berinteraksi dengan pasiennya sendiri. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan juga ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan juga pimpinan Fasian GES. Inti dari permohonan DPP Patelki adalah supaya pemerintah memastikan adanya ketersediaan APD yang sesuai dengan standar untuk penanganan COVID-19 ini sangat penting, karena dengan APD ini, perlindungan bagi tenaga-tenaga kesehatan, khususnya kita, para ATLM bisa aman dari penyebaran virus corona. Yang kedua, advokasi kita lakukan juga supaya para pimpinan fase gas dengan pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi, pemerintah pusat, bisa memberikan tambahan suplemen gizi bisa memberikan kesempatan istirahat yang cukup bagi para teman-teman kita tenaga ATLM di pelayanan. Yang ketiga, kita juga mohon perhatian bagi dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi, dan juga pimpinan pasien gas, supaya diselenggarakan pelatihan teknis yang terkait dengan kebutuhan ATLM yang akan diperbantukan akan ditugaskan melayani pasien-pasien dengan dugaan COVID-19. Tentu saja, kami menginginkan bahwa selain pelatihan teknis, juga ada surat penugasan klinis supaya teman-teman AtlM yang tidak mempunyai standar kompetensi untuk hal-hal tertentu mempunyai perlindungan hukum melalui surat penugasan klinis dari pimpinan unit kerja ini, dan yang keempat kami mohon kepada pemerintah melalui surat ini supaya diberikan tunjangan, diberikan insentif khusus buat teman-teman ATM yang telah berjuang, yang telah mengabdi untuk kemanusiaan, melayani masyarakat, melayani para pasien yang setiap hari datang ke fasyankes tempat bekerja masing-masing. Ini sudah kami layangkan pada tanggal 20 Maret tahun 2020. Jadi begitu virus corona dikatakan sebagai pandemi, maka Patelki segera mengirim surat ke Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap teman-teman ATLM kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan ATLM seluruh Indonesia, profesi kita memang mungkin belum seterkenal profesi dokter ataupun perawat. Tapi kita mau bahwa profesi kita juga eksis. Kita mau juga dikenal di masyarakat bahwa ATLM itu ada, bahwa ATLM itu juga berkontribusi secara langsung melayani masyarakat, melayani pasien-pasien di era pandemi Covid-19 ini. Teman-teman tentu bergejolak ketika di berita-berita tidak disebutkan ATLM itu ada. Oleh karena itu, kami bangga dengan teman-teman bahwa perjuangan teman-teman dengan mengumpulkan foto dengan mengekspos dengan mempublikasi keberadaan masing-masing di tempat kerja masing-masing di mana berkarya, di mana membantu masyarakat secara langsung terkait dengan pandemi Covid-19 ini maka Patelki DPP mengapresiasi. Terima kasih teman-teman DPW, terima kasih teman-teman DPC yang telah banyak membuat video-video yang telah diviralkan yang menunjukkan bahwa ATM itu ada, ATM itu eksis di masyarakat dalam kondisi apapun. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman sekalian, bapak ibu dan para ATM di seluruhnya Indonesia. Pak Telki juga menyadari bahwa perjuangan teman-teman ATM ini tidak kenal lelah dengan perjuangan yang begitu berat menghadapi risiko-risiko yang besar. Oleh karena itu, DPP Patelki memberikan reward SKP satuan kredit profesi bagi teman-teman AKLM yang terus berjuang di pelayanan selama masa pandemi Covid-19. Perjuangan itu kita berikan reward. SKP diberikan sesuai dengan pedoman yang kita miliki, sesuai dengan pedoman P2KP di mana ukuran-ukuran nilai SKP itu ada ketentuannya. Oleh karena itu, melalui surat tertanggal 27 Maret 2020, DPP Patelki menyampaikan kepada seluruh DPW dan DPC, teman-teman ATLM yang bertugas selama masa pandemi di laboratorium diberikan nilai SKP setara dengan penghargaan nasional bidang kesehatan, yaitu 3 SKP. Bapak-Ibu sekalian, secara teknis ini nanti DPW yang akan menerbitkan SKP ini tentu dengan berkoordinasi dengan rekomendasi dari dewan pimpinan cabang setempat. Oleh karena itu semua terkoordinasi dari cabang kemudian ke wilayah. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Patelki juga mempunyai program untuk menghimpun informasi terkait dengan pandemi Corona. Oleh sebab itulah di website Patelki ada bagian yang bisa diisi oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk memperoleh untuk menyampaikan untuk berbagi informasi terkait dengan pemeriksaan COVID-19 di laboratorium. Rekan-rekan ATLM bisa mengisi form yang tersedia di website bahwa di tempatnya Melakukan pemeriksaan, memberikan layanan pemeriksaan terkait COVID-19. Silakan diisi, teman-teman sekalian, supaya publik, supaya masyarakat tahu di mana laboratorium yang memberikan layanan pemeriksaan terkait COVID-19. Untuk teman-teman, bapak ibu, distributor mitra kerja bisa juga mengisi form yang tersedia di sana untuk distributor COVID-19, sehingga teman-teman yang ada di laboratorium nanti bisa punya akses yang lebih cepat untuk mengetahui, untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian distributor bila mana dibutuhkan. Jadi ini upaya Patelki melalui website mengumpulkan dan menghimpun informasi terkait dengan pemeriksaan di laboratorium berhubungan dengan pandemi COVID-19. Mohon Bapak-Ibu sekalian, ini diisi supaya Patelki semakin bermanfaat, semakin berguna, semakin bermakna untuk masyarakat luas. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Patelki juga membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan rekrutmen relawan. Patelki tidak mempublis langsung, tetapi Patelki punya dasar untuk merekrut ini, yaitu surat Kepala Badan BPSDM tanggal 30 Maret. Dan tanggal 31 Maret segera kita publikasikan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjaring para relawan, ATM ATM yang ada di seluruh wilayah Indonesia tentu secara berjenjang melalui dewan pimpinan cabang yang kemudian nanti diverifikasi datanya oleh dewan pimpinan wilayah untuk selanjutnya disampaikan kepada DPP dan kami akan teruskan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Badan BPSDM. Oleh karena itu Bapak Ibu ini ada persyaratan-persyaratan yang telah disampaikan di dalam surat tadi bahwa ATM mempunyai STR berusia tidak lebih dari 50 tahun, memiliki izin, jadi harus ada izin dari keluarga, orang tua, suami, ataupun istri, dan bersedia ditempatkan, ditugaskan selama 28 hari. 14 hari bertugas dan 14 hari masuk di karantina. Nah Bapak-Ibu, DPP melakukan ini semuanya dengan dasar supaya tidak terjadi sesuatu yang menghebohkan atau sesuatu yang membingungkan anggota. Semua melalui Dewan Pimpinan Cabang dan melalui Dewan Pimpinan Wilayah. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, program lain dari Patelki dalam masa pandemi ini adalah upaya sosialisasi usai upaya-upaya promotif kepada masyarakat dan juga khususnya kepada kita sendiri internal Patelki bahwa ATM itu ada, ATM itu bisa berkarya, ATM itu juga berjuang dan juga pahlawan di dalam kemanusiaan di era pandemi ini. Oleh karena itu melalui webinar ini, melalui medsos message juga dilakukan upaya promosi-promosi supaya keberadaan ATM semakin dikenal luas di masyarakat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, COVID-19 sungguh membuat kita cemas. COVID-19 membuat kita was-was. COVID-19 bukan hanya mengancam kesehatan ATLM, tapi juga mengancam jiwa, mengancam nyawa ATLM. Bahkan sempat terdengar, seman sejawat kita terpaksa tidak bisa pulang ke rumah karena tetangga-tetangga masyarakat sekitar khawatir ATLM membawa pulang COVID-19 dari tempatnya bekerja. Ini sungguh menyedihkan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kita semua mari kita menggalang dana, mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bisa didonasikan nanti untuk teman-teman tenaga kesehatan, untuk menambah suplemen, untuk peningkatan daya tahan tubuh, dan bila memungkinkan juga untuk penyediaan alat pelindung diri yang memadai. Tentu saja donasi ini juga akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak langsung dengan pandemi COVID-19. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan mata pencaharian, kehilangan rezeki, mereka sangat membutuhkan. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari bersama Pak Telki, kita kumpulkan donasi untuk membantu saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, mesti saat ini ATLM belum setenar dokter, belum setenar rekan-rekan perawat. Namun yakinlah Bapak Ibu, yakinlah teman-teman sekalian bahwa ATLM tetap pahlawan. ATLM pahlawan yang membantu banyak orang. Tetap semangat teman-teman. Terus berkarya untuk kemanusiaan di tempat masing-masing. Teriring doa dari kami, semoga ATLM dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang prima, diberi kekuatan untuk bisa melalui ujian ini. Semangat, teman-teman! Terima kasih. Pak. Yang bisa kami sampaikan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak NS Widodo SPD yang telah memaparkan program-program patergi dalam memberikan kontribusi positif di masa pandemi. Yeah.